Nama saya Hajah Muji binti Haji Sulaiman. Saya dah buka rumah jagaan dan rawatan orang tua ahli kelas ni dah lebih 15 tahun lah. Kalau nak dikatakan kisah sedih tu, saya rasa penghuni yang saya jaga ni lebih daripada 800 orang lah yang dah meninggal kan. Ada yang meninggal. Mereka mempunyai perasaan kesedihan mesti ada. Sebab mana ada orang tua yang nak duduk di rumah orang tua. Saya rasa kalau kita tanya mereka. Tapi mereka nak tutup rasa kecil hati dengan anak-anak kan. Anak-anak hantar kat rumah orang tua, dia kena terima lah. Sebab anak kandung dia sendiri tak nak jaga dia, atau anak angkat dia ke, atau adik-beradik dia kan. Memang tak ada rasa hati nak jaga dia. Ada yang memang anak dia tinggalkan dekat atas tempat saya ni, dekat atas tinggalkan atas kursi roda. Ada yang letak beg-beg mak dia dekat sini, letak mak dia dengan beg. Pekerja saya tengok, dia dah ada dekat sini. Ada juga yang dihantar oleh polis, mak dia merayau. Ada juga yang dihantar daripada JKM. Kes-kes yang ditinggalkan di mana-mana lah. Kes-kes yang terlantar, ada juga yang KK macam tu lah. Tak nak tanggungjawab tu. Itu je. Mungkin sebab tu lah saya rasa, walaupun dia mampu ada duit, dia tak nak jaga. Dia jaga mak dia hidup, dia tambah perit, tambah susah. Ada. Mak dia mestilah ada dengar depan mak dia kan. Masa hantar tu. Mesti mak dia pun tahu anak dia macam tu. Tapi sebagai ibu kan, dia nak buat macam mana? Anak dia cakap macam tu. Anak dia memang nak lepaskan tanggungjawab untuk tak nak jaga kan. Terus saya bela lah. Sebab saya tengok aunty tu, saya tengok dia orangnya mengaji. Semayang saya seronok pula nak jaga. Betul, betul cakap. Satu orang tua kan, suka berimadat. Saya pun suka walaupun bukan mak saya. Sebenarnya saya rasa kan, saya memang bukan anak mereka lah ni. Bukan mak opak saya pun kan. Tapi saya rasa suka dan saya rasa seronok. Apalah salahnya kita jaga orang tua, ya tak? Apa, saya rasa tak ada jadi apa masalah pun kalau ataupun anak-anak kan. So, saya rasa mereka inilah peluang saya rasa yang mereka ini rasa kena jaga ibu bapa ni. Dalam keadaan yang ibu bapa ni memerlukan jagaan daripada anak-anak ni, saya rasa. Inilah masa emas. Allah Ta'ala sebenarnya buka hati tau. Bagi syurga kepada anak tu sebenarnya. Untuk jaga ibu bapa dia dalam keadaan yang memang sukar sebenarnya. Dulu pun mak bapak dia jaga dia. Daripada dalam kandungan, membesarkan dia. Banyak sangat pengorbanan masa kan. Duit wang ringgit. Saya rasa apa salahnya di hari tua yang di mana ibu bapa dia ni memerlukan penjagaan. Anak pula berkorban untuk jaga. Umur mereka pun tak panjang. 5 tahun ke 10 tahun dia meninggal. Dia jaga kita sampai 30 tahun. Apa salahnya kita bayar banyak dalam 10 tahun? Kita berkorban dan jaga dia. Habiskan duit kita. Apa salahnya? Mak bapak kita syurga tu. Kalau meninggal kadang-kadang seekor nombor dah lain kan. Macam tu lah. Dia dah lama kan. Nombor dah tukar. Itu je. Tapi mereka pun tak tanya pun. Saya pun tak tahu kubur mak ayah dia kat mana. Kalau dia tanya saya balik, saya memang tak tahu sebenarnya. Saya rasa lah. Macam mana pun seorang tua kan, dia tak akan tunjukkan anak-anak dia bersalah ke, tak nak jaga dia. Sebagai ibu bapa mereka takkan. Mereka akan tetap macam mana pun, dia akan tetap puji anak dia. Tidak menyalahkan anak dia kerana tidak jaga dia. Itu je. Saya hanya berpesanlah, kalau masih ingat yang mereka pernah hantar ibu bapa dia kat sini dah tolong ziarah. Sempena hari raya yang sangat baik, sangat istimewa ni, tolong datang dan ziarahlah ibu bapa anda yang pernah anda tinggalkan di tempat saya.